Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, hari ini dengan bangga kami sampaikan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah merancang super aplikasi atau super app layanan kebahasaan. Aplikasi ini kami bangun sebagai sebuah bentuk inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan ini mengintegrasikan semua produk dan semua layanan hanya dalam satu super aplikasi telepon pintar yang kami beri nama Halo Bahasa. Sebagai sebuah super app, Halo Bahasa sayangnya kali ini baru dapat digunakan dalam sistem operasi Android. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, Halo Bahasa pun dapat digunakan dalam sistem operasi iOS. Ketika Halo Bahasa sudah ada di gawai, sahabat bahasa dapat mengakses produk kebahasaan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Data Pokok Kebahasaan atau DAPOBAS, Senarai Padanan Istilah Asing Indonesia atau SPAI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA, buku digital dan buku audio yang berisi buku bahan bacaan pendukung literasi, Ensiklopedia Sastra Indonesia, Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, dan produk lain yang akan terus kami tambahkan. Sahabat bahasa juga dapat mengetahui informasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang ada di sekitar sahabat bahasa dengan mengeklik fitur aktivitas di sekitar Anda. Pada fitur ini, sahabat bahasa juga dapat berbagi informasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang akan atau telah diselenggarakan atau diikuti oleh sahabat bahasa dengan cara mengunggah foto kegiatan, deskripsi kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi, metode kegiatan, apakah itu daring, tatap muka, atau hibrida, dan jumlah pesertanya. Selain itu, sahabat bahasa dapat melaporkan penggunaan bahasa yang menyalahi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Misalnya, penggunaan bahasa di ruang publik yang tidak mengutamakan bahasa negara. Dengan mengeklik fitur lapor, kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta dapat ditulis dan diunggah oleh sahabat bahasa dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Fitur lain yang juga dapat dimanfaatkan oleh sahabat bahasa adalah fitur konsultasi. Melalui fitur konsultasi ini, sahabat bahasa tercinta dapat berkonsultasi tentang persoalan bahasa dan sastra. Kategori konsultasi yang tersedia adalah ahli bahasa, bahasa di ruang publik, sastra, penerjemahan, UKBI, BIPA, dan lain sebagainya. Pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, saya mengajak sahabat bahasa untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Dengan super app Halo Bahasa, kita akan saling terhubung dalam semangat mengutamakan bahasa negara. Tentunya kami sangat mengharapkan saran dan umpan balik dari sahabat bahasa demi perbaikan super app ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami luncurkan super app Halo Bahasa. Selamat menggunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, aplikasi Halo Bahasa sudah bisa diunduh secara gratis di Play Store telepon pintar Anda. Setelah aplikasi berhasil diunduh, maka kita akan registrasi akun terlebih dahulu. Pilih daftar sekarang, masukkan nama Anda, lengkapi nama akun yang ingin Anda gunakan. Masukkan alamat POSEL Anda. Lalu, buat kata sandi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan. Jika sudah, pilih ya setuju. Jika sudah menyetujui, 6 digit kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat POSEL Anda. Lengkapi pada kolom yang ada. Maka akun Anda telah siap digunakan. Langkah-langkah mengajukan kegiatan pada aplikasi Halo Bahasa. Tentukan gambar atau foto yang akan digunakan. Tuliskan
judul dari kegiatan yang akan diajukan. Tuliskan deskripsi dari kegiatan yang akan diajukan. Tentukan kategori kegiatan yang akan diajukan. Tentukan tanggal pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan. Tentukan metode penyelenggaraan kegiatan yang akan diajukan. Selanjutnya, lengkapi lokasi kegiatan, nama jalan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Kemudian, tuliskan jumlah serta sasaran peserta kegiatan. Anda pun dapat menambahkan file atau dokumen yang sesuai untuk memperkuat dan memperjelas konsultasi sebagai lampiran. Anda juga dapat menambahkan tautan unggahan di media sosial. Bila diperlukan keterangan tambahan, dapat dituliskan pada kolom yang tersedia. Setelah itu, akan muncul rangkuman dari kegiatan yang akan diajukan. Jika semua informasi yang dibutuhkan sudah benar dan lengkap, selanjutnya dapat dikirimkan. Langkah-langkah mengajukan konsultasi pada aplikasi Halo Bahasa. Tentukan kategori konsultasi yang akan diajukan. Tentukan topik konsultasi yang akan diajukan. Selanjutnya, tuliskan deskripsi konsultasi yang akan diajukan sebagai keterangan tambahan. Kemudian, lengkapi data asal instansi Anda. Anda pun dapat menambahkan file atau dokumen yang sesuai untuk memperkuat dan memperjelas konsultasi sebagai lampiran. Bila formulir konsultasi Anda telah terisi dengan baik dan benar, kemudian tekan tombol kirim. Setelah itu, akan muncul rangkuman dari konsultasi yang telah Anda ajukan. Langkah-langkah mengajukan laporan pada aplikasi Halo Bahasa. Ambil gambar atau foto yang akan digunakan. Tentukan kategori laporan yang akan diajukan. Tuliskan deskripsi dari permasalahan yang akan Anda laporkan. Tambahkan informasi berupa lokasi, nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Selanjutnya, laporan dapat Anda kirimkan. Setelah itu, akan muncul rangkuman dari laporan yang dibuat.